Direktur utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini memastikan 433 desa di 4 provinsi yang belum teraliri listrik akan mendapatkan sambungan sebelum akhir 2020. PLN mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya desa-desa di Papua yang letak geografisnya berada di pegunungan yang minim akses jalan. Seluruh program 433 desa ini bisa akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2020. Malah kalau memungkinkan pada saat 17 Agustus 2020, sebagian besar dari 433 desa ini sudah terlistriki. Yang ketiga, mengenai kualitas listrik,